wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal awliya wal ulama wal syuhada wal salihin wa ila jami'il arwahil muslimin wal muslimat wa ila arwahi abina wa ummina al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا قُلْ هَلْ لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صدق الله. Kita baca kunut nazilah dah. Ada yang tak kopi ya? Semua ada. Ha? Buka yang sikit. Ha? Yang tak ada kopi. Buka kopi minum. Buka yang sikit ada dalam kunut nazilah. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad.
Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil alkitab ya mujri as-sahab ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil alkitab ya mujri as-sahab ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, ya Allah yang maha perkasa, ya Allah yang maha membalas, ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentara azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, 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 ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Insyaallah sahabat-sahabat semua, sepanjang tempoh peperangan terus meletus. Nah, peperangan demi peperangan yang berlaku kepada saudara kita di bumi Palestin, kita akan terus bermunajat kunut nazilah sampai berhenti. Sampai berhenti, sebab saya pernah ceritakan asal usul kunut nazilah ni bila Rasulullah bawa sampai kepada hari ketujuh, perkampungan Bani Adi meletup. Jibril turun kepada Rasulullah. Jibril kata, wahai Muhammad, sudah berhenti. Kalau hang tak berhenti baca kunut nazilah ini, nescaya bumi akan hancur. Mungkinlah di kalangan kita yang duduk di sini,
ada makam walinya. Ada makam walinya. Allah Ta'ala angkat doa kita sampai kepada mereka yang berada di sana. Kita lah ni nak kirim duit susah. Kirimlah doa tanpa henti pada setiap solat-solat fardu dan juga solat-solat sunat dan juga amalan-amalan fardu serta amalan sunat yang lain yang kita buat. Jangan putus doa nak. Seliklah doa nama saudara kita yang berada di bumi Palestin. Seperti mana dikenyangkan uncang-uncang perut kita, begitu juga dikenyangkan perut mereka. Seperti mana diamankan tidur-tidur kita, seperti itu jugalah amankanlah tidur mereka. Seperti mana bahagianya kita di dalam rumah singgah sana kita, begitu juga amankanlah mereka di negeri mereka. Jangan putih doa nah. Kita akan terus munajat kunut nazilah sampai berhenti. So kita dengar berhenti, alhamdulillah. Sama-sama kita sujud syukur kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah sedang menguji kita dengan peperangan yang berlaku kepada saudara-saudara kita. Dan alhamdulillah, kita terus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kita menyambung pengajian kitab hadis yang mana insya-Allah kita akan sambung hadis penawar hati, hadis yang ke-10 muka surat 34. Ada lagi kitab Jumayu. Ada dua. Siapa yang ni? Mak Suyam. Mak Su. Ada lagi satu, Isra. Siapa nak kita akan ada satu je lagi tinggal kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu nah. Bismillahirrahmanirrahim. Majoriti penghuni syurga dan neraka. An Ibnu Abbas radhiyallahu an wa Imran bin Husain radhiyallahu anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala attala'tu fil jannah faraaitu aktsara ahliha al fuqara'a wattala'tu fin nar faraaitu aktsara ahliha an nisa muttafaqun alaih. Baik, maksud hadis daripada Ibnu Abbas dan Imran bin Husain radhiyallahu anhum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, aku melihat ke dalam syurga, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah daripada kalangan orang-orang yang fakir, dan aku melihat ke dalam neraka, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah daripada golongan perempuan. Hadis Bukhari Muslim. Muttafaqun alaih, diittifaqkan oleh kedua-dua imam Bukhari dan Muslim mengatakan hadis ini hadis sahih. Hadis sahih. Yang mana satu hadis yang diceritakan oleh dua perawi. Hari ini ada dua perawi. Disebut di sini Ibnu Abbas ataupun Abdullah bin Abbas dan Imran bin Husain. Kemudian dia datangkan dengan radhiyallahu anhum, bukan radhiyallahu anhu, tapi radhiyallahu anhum. Sebab hum tu dhamir ghaib dikembalikan kepada Abdullah, kemudian diberikan kepada Abbas, kemudian diberi kepada Imran. Tiga orang. Bila tiga orang, dia nak amat kata ramai. Bila ramai, dia tak boleh radhiyallahu anhu. Kalau ramai, radhiyallahu anhum. Itu cerita dari segi nahunya. Siapa anhum, tak anhu. Kalau ditanya, sebab dia pun di sini ada tiga orang. Nah, tiga orang yang diridhai oleh Allah. Siapa dia? Sayyidina Abdullah, Sayyidina Abbas dan Sayyidina Imran. Ketiga-tiga orang itu bersepakat menceritakan satu hadis yang dibawa datang oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana rata-rata majoriti ataupun jumlah yang paling ramai di dalam syurga siapa dia, golongan mana, dan di dalam neraka golongan yang mana. Di malam Isra dan Mi'raj telah diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak perkara-perkara yang ghaib, termasuk antaranya
keadaan di surga dan keadaan di neraka. Maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga, beliau melihat kebanyakan penghuni surga itu adalah daripada kalangan orang yang fakir. Ini disebabkan sewaktu mereka berada di dunia dahulu banyak berpeluang untuk memperbanyakkan amal ibadah. Lainlah halnya dengan orang kaya yang banyak disibukkan dengan menghimpun harta dan disibukkan pula dengan menjaga harta yang telah ada. Mereka menghabiskan masa untuk mengejar dunia yang diangan-angankan sehingga mereka dikejutkan oleh kematian sebelum berkesempatan berbuat amal ibadah. Mereka akan menyesal di saat yang tidak berguna lagi penyesalan. Kita berhenti dekat tu, yang mana kita telah pun dibawa datang satu hadis yang Nabi sabdakan selepas baginda balik daripada Isra' Mi'raj. Hadis ni diriwayatkan ataupun diceritakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam pada waktu duha. Nabi cerita pada waktu duha, Nabi tak sabar nak kongsi cerita ni dengan para sahabat sebab nak cerita jumlah paling ramai yang duduk dalam syurga dan jumlah paling ramai duduk dalam neraka. Nabi khabarkan berita gembira terlebih dahulu. Kenapa? Kerana sahabat-sahabat Rasulullah adalah kebanyakan di kalangan orang fakir, orang miskin. Kebanyakan sahabat-sahabat Rasulullah ni fakir ni, fakir harta benda, fakir tempat tinggal. Ketika mana Nabi bawa ni, orang-orang Islam waktu tu di dalam tempoh pemulauan, mereka di pulau, disekat makanan, minuman, tak dibenarkan berjual beli, dihalau daripada rumah mereka, orang tak bagi berkawan, tak bagi bersapa. Kalau apa-apa juga pertolongan yang diminta oleh kerana pengikut Muhammad, tak dihulurkan apa jenis bantuan, di pulau. Jadi bila Rasulullah bawa datang hadis ni sebagai satu penawar ubat untuk para-para sahabat yang fakir, yang tak ada apa. Fakir di sini, kita ni fakir ada berjenis-jenis fakir lah. Kita ada miskin, tak ada fakir, kita ada fakir miskin. Ada tiga kategori lah. Yang dikatakan miskin tu adalah juga, adalah juga duit, tapi tak berapa cukup. Ada, bukan tak ada. Nak kata tak ada tu pembohong. Ada tapi tak berapa cukup. Contoh, okey, lah ni kita kira, kalau kata laman kita ni, kita kira gaji lah. Nah? Atau pendapatan bulanan. Kos sara hidup hari ni, sebulan memperuntukkan 2,800, baru kita duduk dalam kategori miskin. 2,800, kita duduk dalam kategori miskin. Contoh bak dulu kalau 2,800 kaya dah itu nak. Hari ni punya zaman, kos sara hidup yang makin tinggi, kalau kata pendapatan kita 2,800, kita dalam kategori miskin. Maknanya, kalau orang tanya boleh tak terima zakat, boleh. Kita di antara asnaf yang masuk di dalam senarai yang 8 tu. Itu miskin. Okey. Fakir miskin. Fakir miskin. Contoh tadi saya kata, kos sara hidup 2,800. Pendapatan dia bulanan, pendapatan bulanan dia 2,000 saja. Tak cukup lagi 800. Dia fakir miskin. Dia fakir miskin. Layak menerima zakat. Okey, fakir. Fakir ni, kos sara hidup hari ni 2,800. Dia punya pendapatan tak ada. Dia mungkin harap siapa-siapa bagi kat dia. Kalau kata dia tak pergi cari, tak dapat. Itu fakir. Yang dalam bahasa dulu, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Dia kira tak ada cadang lah. Orang kata, kalau ada rumah-rumah sewa, boleh juga tunggu cukup bulan orang bagi. Kalau ada pencen, cukup tarikh, cukup bulan dapat. Tapi dia tak ada.
dia harapkan belas ihsan daripada orang. Itu termasuk dalam kategori fakir. Zaman kita lah, zaman kita. Okay, kalau zaman dulu, kategori fakir ialah yang rumah dia tak ada apa. Dia kena pergi kerja, dapat duit, pergi beli, balik main masak habis. Kita ingatlah, waktu mak-mak kita dulu kan, dia nanti pergi memotong, nak? Dapat sekerap, pergi jual sekerap. Dengan duit itulah pergi beli beras, beli gula, beli kopi. Balik main, masak. Masak, tunggu ayah balik ke laut. Gulai mendidih lama dah sampai nak kering. Selagi ayah tak sampai, ikan tak boleh bubuh dalam gulai. Kan kita pernah ada dalam suasana macam tu kan. Itu fakir. Kira nasi beras ni sekali beli, masak makan habis. Esok cari lain pula. So pergi tengoklah di dalam tak ada apa, memang tak ada apa. Itu dinamakan fakir. Memang sungguh-sungguh tak ada apa. Tapi dulu semua orang susah kan? Dulu semua orang susah. Mana ada orang nak bagi zakat kat kita, nak dapat setahun sekali. Kukut ada yang tempiah-tempiah zakat-zakat fitrah pun payah. Semua orang pakai susah. Tapi hari ni alhamdulillah Allah limpahkan rezeki banyak. Harta zakat sampai jenuh cari fakir miskin. Maka bila kos sara hidup meningkat, ditinggikanlah. Itu yang dikatakan sampai hari ni kalau kata pendapatan 2,800 masih lagi dalam kategori miskin tau. Khabar ni khabar gembira sebenarnya. Kalau kita duduk di dalam majoriti orang miskin, orang fakir, sebenarnya khabar gembira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara doa yang baginda munajatkan kepada Allah, ya Allah, hidupkanlah aku sebagai fakir miskin, hidupkanlah aku di kalangan fakir miskin. Kenapa baginda minta macam tu? Sebenarnya kalau kita kaya, kalau kita berharta, kita mati ni susah. Nah, susah dari segi yang hidup tu bergaduh untuk pembahagian harta pusaka. Bila ada yang tak puas hati dengan pembahagian, ada yang mempertikaikan hukum faraid yang terdapat dalam Al-Quran, ada yang minta dibatalkan, ada yang bagi ambil balik. Nah, itu kalau kata ada harta. Dan mungkin kita yang duduk di dalam kubur tu lagi tak aman apabila dihisap. Ambil duit daripada mana, harta amal daripada mana, hang belanja ke mana. Susah. Nah, susah sungguh untuk yang berharta. Maka dengan sebab tu Allah Ta'ala memperlihatkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, majoriti penghuni syurga adalah di kalangan orang fakir. Orang fakir ni kalau mati tak ada apa nak cerita pasal dia. Tak ada. Harta apa pun tak ada. Adalah sepasang selipar hak yang nak tembus tapak kaki tu. Nah, siapa pun tak teringin. Mungkin adalah kain-kain pelikat dia yang lusuh tu, siapa pun tak apa. Ni orang kata dia tak ada hisap. Tak dihisapkan. Ha, kita ni banyak hisap oh. Kita ni kalau dihisap, hisap pasal mangkuk pinggan pun sudah. Hisap pasal mangkuk pinggan. Lepas hisap pasal mangkuk pinggan, hisap pasal kain baju. Lepas habis hisap pasal kain baju, hisap pasal tudung. Habis pasal tudung, kasut. Kasut pergi beg tangan. Beg tangan kita cerita daripada beg plastik sampai beg kulit. Nah, tu tak cerita lagi hak yang pekakah-pekakah yang ada dalam rumah. Tu tak cerita bak keronsang ni. Nah, ya Allah. Banyak cerita rupanya. Nah, tu kaya dah kita. Kita ni bukan kaya. Kita miskin lah. Nah, kita dalam kategori miskin. Tapi rupanya banyak nak kena hisap. Tak tengok lagi. Kasut. Dulu-dulu kita mana ada almari kasut? Tidak. Lalu ni kena beli almari kasut. No? Melimpah ruah kasut punya belambak. Punya senangnya kita. Bersedialah untuk dihisap. Nah, kasut tu kata, kasut tinggi dia kata kat Allah SWT. Dia beli aku, dia tak pernah pakai pun. Dia kata pakai tapi tak sedap. Ha. Kan? Semua tu. Setiap satu inci harta kita akan dihisap. Susah tak? Susah sebenarnya. Nah? Susah sebenarnya. Jadi orang fakir senang.
Macam mana dia hidup, kita mungkin tengok terlampau sederhana, dan kematian dia tu terlalu sempurna. Dan apa yang diperlihatkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ini adalah membawa satu khabar gembira untuk para-para sahabat, kerana sesungguhnya orang fakir yang kalau mati tak ada hisap banyak-banyak akan dihantar ke syurga. Di mana? Okey, kita tengok dah. Sayyidina Umar Abdul Aziz. Nah, Sayyidina Umar Abdul Aziz. Di dalam sejarah merakamkan cerita kewafatan Sayyidina Umar Abdul Aziz ialah dia berpunca, dia dibunuh. Dia diracun oleh pembantu dia sendiri. Dalam usia yang muda, ada riwayat kata 52 tahun. Jangan mudahlah, ada riwayat kata 50 tahun. Dia diracun oleh, kalau kita kata, pembantu dia ni yang duduk hidangkan layak untuk dia. Yang menyediakan minuman sebelum dia tidur. Dia sebelum tidur dia akan minum susu. Memberi tenaga untuk mudah dia bangun, bertahajud. Tidurnya seorang ulama, tidurnya seorang abid, iaitu bermula daripada awal malam. Sebenarnya tidur orang yang nak buat ibadat ni dia tidur awal lah. Okay, sekarang ni Isya masuk kan? 8.45 tu kira tidur malam dah. Kita masa tu baru nak bermula. Baru nak bersidang. 8.45, 9, 9.30 tu elok dah sangat. Kalau kita tidur waktu tu, 9, 10, 11, 12. 3 jam sampai ke 12 tu terjaga. Tengah orang dia tak mahu tidur awal. Dia kata saya jaga tengah malam susah lena. Tahu tak pasal apa susah lena? Dia dapat kualiti tidur. Kalau kita tidur sebelum pukul 12 tengah malam, kita dapat kualiti tidur 1 jam bersamaan dengan 2 jam. Kalau 3 jam kita tidur, kita dapat 6 jam. Lepas tu dia tak lena dah. Tapi kita tak bangkit tahajud. Kita kata tunggu esok pukul 4 lah bangkit. Ni pukul 12 kot. Bagi kita 12 tu adalah permulaan malam. Bagi Rasulullah 12 tu sepertiga malam. Bangkit dah. Baginda akan bangun bertahajud pukul 12 tengah malam. Kita ada yang pukul 12 tengah malam baru nak tidur pada. Ada tak tidur lagi pada. Lepas tu bangkit esok malam lah. Mengantuk lah, pening lah. Macam-macam dia buat perangai. Kadang-kadang tunggu orang azan lah, bangkit sekali dengan orang azan. Bukan bangkit sekali dengan orang azan. Kawan tu kalau bangkit sekali dengan tunggu orang nak bangkit, dia tak payah pergi azan lah. Okey, kembali kepada cerita Umar Abdul Aziz. Dia rupanya dia diberi racun sikit-sikit oleh pembantu dia. Diubah oleh menteri kanan dia. Diubah oleh menteri kanan dia. Untuk diberi racun. Sebab nak kata dia kaya, dia memang tak ada apa-apa. Seluruh harta yang dia miliki semua dibelanjakan untuk rakyat dia. Habis dia memang tak ada apa-apa. Sampailah hari ditemui dia mati. Dia mati ketika dalam tahajud. Masih bertahajud. Isteri dia jumpa, dia ada satu bilik khalwah. Bilik khalwah ni bilik ibadat. Kalau kita panggil bilik sembahyang. Isteri dia jumpa, hal keadaan mulut dia keluar darah. Habis baju-baju dia, pakaian dia. Dan dalam keadaan kepala dia tergantung di tali. Bukan di tali gantung. Dia yang gantung kepala dia dengan sebab dia takut dia lena dalam solat. Sebab siang ni kerja untuk rakyat. Malam beribadah untuk Allah. Jadi satu-satu cara dia tak mau bagi dia lena ketika sembahyang, dia ikat kepala dia. Jadi bila dia nak menyengguk tu, tali tu tarik lah dia. Jadi bukan dia gantung diri lah. Dapat kat orang Yahudi kata dia mati gantung diri. Jadi jahat dia panik lah. Kemudian, bila dah isteri dia temui dia dah meninggal, lepas tu bagi tahu dekat anak dia dulu. Kita ni nak sempurnakan jenazah perlukan perbelanjaan.
perlukan pembelanjaan kain kafan, nah, dan orang yang nak menguruskan. Anak tu tanya kat dekat mak tu, kita ada berapa nilai wang untuk kita nak upah orang menguruskan jenazah ayah ni? Mak dia kata, selama duduk dengan ayah aku tak pernah tengok berapa duit. Ha. Dia dapat duit kalau kata orang bagi zakat, dia habis, dia bagi zakat kat orang habis kat jalan. Balik rumah tak ada apa. Dia bagi habis. Kotlah dia nak berbalik ke, kalau dalam bahasa Melayu kita, kot nak berbalik masa ringgit di ke rumah ke, tak sampai. Tak pernah sampai. Begitu juga kalau orang bersedekah dekat dia, kalau orang bagi apa jenis makanan pun, tak pernah sampai ke rumah. Benda tu dia akan habis dia bagi kat orang. Ha? Jadi bila mana nak sempurnakan jenazah dia, tak ada perbelanjaan, anak dia kata nak buat macam mana ni? Kita bila kita nak suruh orang sempurnakan jenazah ayah, kita kena ada perbelanjaan sekurang-kurang nak beli kain kafan. Ha? Mak dia kata macam ni, isteri dia kata, kain kafan dia dah ada. Dia dah tenun siap, maknanya dia dah gunting siap dah. Kain kafan dia kata. Dia pesan, dia kata, kalau hari ni kita kata ambil di atas alang, tempat yang dia gantung tali. Waktu dia solat tu lah. Di atas alang tu dia kata ada kain kafan dia. Bila ambil, ambil lah ada satu bungkus dia dah letak siap kain kafan dia. Nah, sebab apa mak dia kata dia buat macam tu. Mak, isteri dia lah kata duk sembang dengan anak tu. Nah, bila mana dia mengantuk, dia tersengguk, tali tu tarik dah. Tarik dia akan langut ke atas, nampak kain kafan yang duk terlipat tu. Takkanlah aku nak tidur, dia kata. Sedangkan kematian semakin hampir, aku masih kena bersenang-senang. Nah, bila terlangut nampak kain kafan, terus semangat bangkit terus bersolat. Nah, berbeza dengan kita kalau mengantuk, tidur terus. Kan? Bangkit terus sambung, bangkit terus sambung, bangkit terus sambung. Kemudian, dia kata dekat anak dia, pergi panjat ambil kain kafan ayah tu. Nah, yang dia ada bubur dalam satu bekas. Tapi rupanya di dalam tu ada 6 dirham. Ada-ada siap duit dia letak. 6 dirham untuk menguruskan jenazah dia. Dulu cukuplah 6 dirham dah. Tapi alhamdulillah Rina, kita tengok banyak karya yang infakkan untuk kain kafan. Nah. Untuk sembahyang jenazah, banyak yang dia belanjakan, tak membebankanlah ahli keluarga. Kalau dulu kita dapati jenazah tak boleh nak dikafankan, duit tak cukup nak beli kain kafan. Kemudian duk tunggu lagi, tunggu apa? Tunggu apa orang tanya? Tunggu duit tak cukup lagi nak kira nak bagi untuk upah orang sembahyang jenazah. Kan? Tapi hari ini alhamdulillah dah Allah Ta'ala beri kemewahan. Lepas tu bila dah ambil dapat 6 dirham tu, dia tanya dekat mak dia kata buat dengan 6 dirham tu buat. Buat habis. Lepas tu nak balik nak kira apa? Tak ada satu harta pun. Nah, tak ada satu harta pun untuk dipusakai. Untuk dia mempusaka dan dipusakai. Jadi tak ada apa. Itu pemimpin lah. Pemimpin dunia yang mana semasa dia menjadi khalifah, serigala dan kambing boleh berkawan. Si penjaga kambing hari itu dia selalu berhenti biak. Serigala, anjing serigala tolong gembala kambing dia. Tapi tiba-tiba hari tu dia tengok anjing tu makan kambing dia. Bila anjing tu makan kambing dia, dia kata ini pertanda buruk. Khalifah yang adil bakal mati. Bahal mati dah. Masa tu bukan ada WhatsApp nak sampai. Ha? Dari mulut ke mulut lah. Lambat orang nak sampai. Tapi mendapat pertanda awal daripada seorang penggembala kambing, apabila anjing serigala yang tukang tolong menggembala kambing dia tu makan kambing. Selama tu tak pernah makan. Selama ada khalifah Umar Abdul Aziz. Ha? Bila makan-makan dia kata ni khalifah dah pun wafat. Dia dapat pengetahuan terlebih dahulu kerana alamat. Allah Ta'ala nak cerita betapa adilnya seorang pemimpin tu, betapa kuatnya dia bersedekah sehinggakan diri dia fakir. Kerana nak melayakkan diri dia duduk di dalam surga. Jadi jangan sedihlah kalau kita miskin. Nah, jangan sedihlah kalau kita apa-apa. Nah, kalau kita fakir.
Tok Solah bercita-cita nak jadi kaya pun. Tak kaya dah kot, no? Tekat-tekat lalu ni. Janji kaya jiwa, nah? Kaya jiwa jadilah, alhamdulillah. Dengan apa yang kita ada hari ini, bersifat qanaah. Rasa bersyukur dengan apa yang kita miliki hari ini. Rasa cukup sangat dah, nah? Rasa cukup sangat dah. Bahkan mungkin melimpah-limpah. Kadang-kadang cuma buka peti air tu pun sudahlah. Hak yang kerah kematu, tak berpulak lagi ada. Hak yang lembek basi, bulan sudah punya tak makan pun ada. Hak yang berbunjuk-bunjuk, tak buka tengokkan. Nak buang, sayang simpan. Nak buang, sayang simpan. Berlambak-lambak, melimpah ruah. Allah Ta'ala bagi dekat kita, nak? Allah bagi kurniaan kepada kita. Jadi apalah yang hamak cari. Jangan pandang apa yang orang ada, kita tak ada. Tapi pandang apa yang orang tak ada, kita ada. Nescaya kita bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kemudian, di sini bila mana Rasulullah cerita tentang majoriti penghuni syurga, seronok sahabat dengar. Sahabat-sahabat yang berada di sisi baginda Sallallahu Alaihi Wasallam seronok sangat dengar. Tapi ada satu khabar yang Rasulullah bawa datang yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa attalaqtu finnar, dan ketika mana aku pergi ke neraka para itu aksara ahliha ahliha an-nisa. Satu khabar mendukakan. Bila aku pergi ke neraka, dia kata, maka aku lihat aksara ahliha, kebanyakan daripada penghuni neraka itu an-nisa, ialah di kalangan orang perempuan. Lah, sedihnya kita perempuan lah, majoriti yang duduk dalam ni hari ni perempuan lah semua, tak ada khunsa kan, semua perempuan, nah? Dan itulah yang dikatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, bila perempuan-perempuan yang mendengar, okey, di antara kecintaan baginda Nabi ni, dia sayang dekat orang perempuan, nah, dia sayang dekat orang perempuan kerana perempuan adalah kaum yang lemah. Lemahnya perempuan ni, dia mudah mengikut kata. Hang kata hak baik pun dia senang dengar. Hang kata hak tak baik pun dia senang dengar. Itu perempuan. Dia punya pendirian tak berapa tetap. Dia dah hadir kata, aku dah ambil keputusan ni, muktamad. Sat lagi mai kawan tu goyang dia sikit je. Sikit je. Ha? Sandang dia. Terus dia boleh ubah pendirian. Contoh, tadi hang kata macam ni. Aku tadi kata lu tu, tapi ingat-ingat lah dia ni nak kata betul juga. Macam dia kata, ikutlah macam dia kata. Kan tu kata, tak usah. Hang dah kata dah gini. Bulat dah. Dia dandan. Tak tetap pendirian. Itulah menjadi kesayangan Rasulullah, sebab perempuan itu perlu dibimbing. Jangan biar dia. Jangan biar dia. Kalau biar dia nanti hanyut tu. Baik, kita menyedari diri kita ni lemah. Lemah sangat. Kita mudah termakan hasutan. Apa jenis hasutan? Kalau hang hidangkan yang baik, senang masuk. Kalau kita tengok di pusat-pusat pengajian, di ceramah-ceramah awam, orang perempuan paling ramai. Orang lelaki tak ramai. Nah, dia mudah ikut. Hak baik dia mudah ikut. Hak tak baik pun dia mudah ikut. Kalau hang pergi pasar malam, hang tengok perempuan lagi ramai. Hang pergi dah ke syurga. Ke neraka, ke syurga ada fakir, ke neraka ada wanita. Dan dengan sebab ni, kan Rasulullah ni, dia waktu ketika dia meriwayatkan hadis ni, baginda sallallahu alaihi wasallam masih isteri satu, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai 4 anak perempuan. Ada 4 anak perempuan. Kemudian baginda dikelilingi oleh anak-anak sahabat yang lain. Jadi dia pandang wajah-wajah perempuan dengan penuh rasa kasihan. Walah orang perempuan tu ramai sangat ke neraka. Kemudian Nabi bagi satu nasihat, nak. Ya ma'syaran nisa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai sekalian wanita. Sampai ayat kita ni. Sampai dekat kita. Apa, walaupun Nabi sabda 1500 tahun yang lalu, sampai kepada kita. Ya ma'syaron nisa, wahai sekalian kaum wanita. Siapa kaum wanita, rasalah seruan Nabi. Tasaddaqna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
untuk menghilangkan daripada kita menjadi majoriti penghuni neraka, atau mengurangkan jumlah di dalamnya, atau boleh kita mengecualikan diri kita daripada menjadi penghuni neraka, maka Nabi kata, tasaddaqna, bersedekahlah kamu. Bersedekah. Fa inni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raaituhunna aktsara ahlin nar, pasal aku ni aku tengok hangpa kebanyakan jadi ahli neraka, maka dengan pahala bersedekah dapat kamu mengurangkan jumlah bilangan kamu di dalam neraka. Dengan pahala bersedekah dapat menarik diri kamu daripada menjadi penghuni neraka. Okay. Bila disebut pasal bersedekah, sembang tentang sedekah ni sembang dengan orang miskin. Sembang dengan orang fakir. Kan Rasulullah ni sahabat fakir-fakir belaka. Bila sembang dengan orang miskin, kita ni, kita selalu akan cakap ni, miskin nak bagi apa-apa pun tak ada. Kita suka kata, apa pun tak ada. Walhal banyak dekat kita yang boleh kita sedekahkan. Sedekah ni tak semestinya dengan harta. Ha? Sama ada kita doa, satu sedekah. Ha? Kita cakap benda-benda yang baik, satu sedekah. Kita tolong dia, satu sedekah. Ha? Kita bagi nasihat yang baik, satu sedekah. Habis sangat pun, aku hadiahkan Fatihah ni pagi-pagi tu, lepas subuh tu, aku hadiahkan Fatihah ini kepada sekalian muslimin dan muslimat. Satu, satu sedekah. Dan zikir kamu subhanallah, satu sedekah. Alhamdulillah, satu sedekah. La ilaha illallah, satu sedekah. Takkanlah nak berkira. Ha? Tapi hadiahkanlah untuk sekalian muslimin dan muslimat. Yang tu yang dikalau kamu fakir. Nabi pesan, ha? Bila sahabat-sahabat gaduh, kami tak ada apa nak bagi ya Rasulullah. Kami ni orang miskin. Okay. Imam Syafi'i, bila diadukan tentang kemiskinan, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Najib, Imam kita lah, dia kata, wahai sang fakir, wahai orang fakir miskin, bersedekahlah sehingga kamu kaya. Jangan tunggu kaya baru nak bersedekah. Kalau nak tunggu kaya mungkin tak kaya dah kot. Nah, mungkin tak kaya dah kot. Tapi apa yang ada tu bolehlah dikongsi bersama. Tak kira lah, saya kata, dia bukan bersifat mata benda. Nah, semata-mata untuk bersedekah, tetapi dia lebih bersifat kepada pertolongan zahiriah dan juga batiniah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghuraikan beberapa perkara tentang bersedekah. Datanglah ketika itu Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Rasulullah yang terkenal dengan kekayaan yang melimpah ruah. Ha? Waktu ni Sayyidatina Khadijah dah muflis, tak ada apa, habis seluruh hartanya dibelanjakan, habis. Tak ada apa dah. Datanglah Sayyidina Abdul Rahman bin Auf menyambung perjuangan Sayyidatina Khadijah, bantu orang-orang Islam yang ketika itu tak ada apa makan. Sampai dia pun dah habis. Kan Rasulullah kata, kalau hangpa memberi, hangpa akan dapat lebih banyak. Rupanya yang dapat lebih banyak itu adalah pahala akhirat. Sampai kepada satu masa, seorang sahabat lagi, Sayyidina Osman bin Affan, juga dermawan. Sebab dia pada, nah dia pada dermawan. Dia kata dekat Rasulullah, Abdul Rahman bin Auf dah habis, Khadijah binti Khuwailid dah habis, aku ada, dia kata, dekat aku ada lagi. Rasulullah kata dekat dia, banyak mana yang boleh bagi? Dia kata, sebanyak apa yang ada pada aku, maka aku boleh bagi. Dan aku mempunyai hubungan yang agak mesra dengan Abu Jahal. Jadi, kalau Abdul Rahman bin Auf ni memang dia disukai oleh puak-puak musyrikin. Dia baik, dia lemah lembut orang dia. Orang musyrikin suka sangat dekat Abdul Rahman bin Auf. Utsman bin Affan, maaf saya silap cakap. Utsman bin Affan. Eh? Jadi, dia kata, aku boleh pergi beli bekalan makanan. Dia nanti bawa
Nah, duit dia harta dia boleh ditukar dengan bekalan makanan buat balik mai kepada orang Islam. Jadi bila dia pergi jumpa dengan Abu Jahal. Abu Jahal kata dekat dia, "Hai Osman, hang tak sayang ke? Hang punya susah payah kerja kumpul harta. Bila harta hang dah banyak, hang kena bagi dekat orang fakir miskin ni yang depa tak ada apa pun depa boleh balas kat hang. Kita bila kita memberi kepada orang miskin, kita jangan harap dia balas kat kita noh. Jangan pernah harap. Hang esok ni hang kenang kat aku, cerita kat anak hang, suruh kenang ingat kat aku ni. Jangan harap apa-apa dia miskin. Tapi haraplah doa yang akan dia munajatkan kepada Allah. Mungkin dia selit nama kita ke? Ha? Ataupun mungkin dia hadiahkan untuk muslimin dan muslimat. Kita termasuk di kalangan muslimin dan muslimat. Maka ketika ini kata Uthman bin Affan, aku tak mengharap apa-apa daripada si miskin. Kerana tahu dah orang miskin dia tak boleh bagi apa. Dia susah. Dia nak bagi apa. Ha? Tapi kata Uthman bin Affan, cukuplah hanya doa daripada si fakir. Doa si fakir ni tak ada hijab. Dia balik mai, dia cerita dekat Rasulullah apa yang telah dikatakan oleh Abu Jahal pada dia. Maka kata Nabi SAW, maukah aku ceritakan satu khabar gembira untuk orang yang bersedekah? Panggil ke wanita suruh keluar banyak. Jadi Saidina Uthman bin Affan pun pilih ketuk rumah yang mana ada kaum wanita Rasulullah nak bagi kuliah contoh. Nah, Rasulullah nak berkhutbah tentang nak sambung cerita yang kata perempuan majoriti paling ramai di dalam neraka. Macam mana nak menghindarkan, iaitu dengan bersedekah. Sedekah yang macam mana Rasulullah nak cerita agar jangan rasa duka dalam hati wanita. Maka kata Nabi SAW, setiap hari kita akan mulakan hari yang baru kan, setiap hari hari baru. Bagi kita setiap hari hari baru. Bermula seawal terbit fajar sadiq. Terbit fajar sadiq masuk waktu subuh adalah hari baru dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan utuskan dua orang malaikat mewakili diri kita. Dua orang malaikat diutuskan ke muka bumi. Ha? Andainya kamu bersedekah seawal pagi, itu yang kita kata sedekah subuh kan, dan yang orang buat dia sampai buat tabung bubur dalam tu, okay? Ha? Maka salah seorang daripada malaikat itu akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aqtiq munfiqan khalafa. Ha? Ya Allah, ya Tuhanku, gantikanlah kepada hamba ini harta yang baru, yang lagi baik daripada apa yang dia bagi. Okey, baik, saya kata. Kita mungkin tak ada duit. Kita ada doa. Nah, kita ada doa. Kita berdoa. Tak kiralah untuk siapa-siapa pun. Okay, mungkin kita tahu kita ada seorang sahabat yang sedang sakit, lama sakit. Doa pada dia, ya Allah. Nah, ampunkanlah dosa sahabatku ni. Dia sakit lama dah. Ringankanlah kesakitannya. Tu satu sedekah tu. Dan akan didoa oleh salah seorang daripada malaikat. Nah, Allahumma a'tih munfiqan khalafa. Ya Allah, bagilah dekat dia. Nah, bagilah dekat orang yang sedang bersedekah. Ini iaitu satu sedekah yang lagi baik. Maknanya kita doa kebaikan untuk orang tu, orang tu Allah Ta'ala akan lantik malaikat berdoa untuk kita balik. Kalau kita bersedekah untuk orang tu, Allah Ta'ala akan gantikan sedekah yang jauh lebih baik. Nah, ikut apa yang kita mampu. Dan kemudian dikatakan lagi, seorang lagi kan, dua orang malaikat, seorang lagi malaikat akan berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Nah, tadi munfiqan khalafa, ni mumsikan talafa. Doa malaikat yang kedua, ya Allah, ya Tuhanku, untuk orang yang kedekut, yang tak mau bagi apa, berkira mumsikan, kau hancurkanlah talafa apa yang dia miliki. Okey, sesuai dalam suasana kita hari ini, kita duduk di dalam suasana aman, alhamdulillah. Sahabat kita yang sedang disebelih, yang dibom,
yang dizalimi, doa, berdoa untuk mereka. Kita doa yang baik hantar dekat mereka, dua orang malaikat nanti tolong mai doa untuk kita. Satu doakan kesejahteraan, satu doakan kehancuran kepada kepada musuh. Itu sedekah lah. Itu satu sedekah. Yang mana kata Nabi SAW, sedekah yang paling terbaik adalah kamu sedekah doa. Tapi doa itu ikhlas lah. Ha, ikhlas kerana kerana Allah Ta'ala. Okey. Sambut Sayyidina Uthman bin Affan yang berharta. Ha, yang berharta. Dia kata, ya Rasulullah, aku diuji dengan banyak harta. Dia, bagi dia banyak harta itu satu ujian. Ayu sedekah afdal, katanya. Gimana, yang mana satukah sedekah yang paling afdal? Aku diuji dengan banyak harta. Mana satukah yang paling afdal? Jadi kata Rasulullah, bagi harta. Ha, bagi harta. Dengan harta tu dapat mengenyangkan perut yang lapar. Ha? Dapat nyenyak tidur yang yang dalam. Orang lapar tak boleh tidur lah. Lalu Nabi SAW menjawab, anta tasaddaqa wa anta sahih. Bersedekahlah kalau kita berada. Okey? Kalau kita berada. Bersedekahlah wa anta sahih. Dalam keadaan kamu sihat. Tengah sihat ni sedekah. Jangan tunggu sakit. Aku kalau aku sakit, tak boleh nak pergi ke mana ada. Duit yang ada tu bagi-bagilah kat orang. Tunggu sakit. Bersedekah waktu duduk sihat. Itu yang pertama. Dan kemudian kata Nabi, wa anta sahih. Ketika mana rasa sayang. Isteri tu aku tak boleh bagi, aku sayang sangat. Hana buat apa? Yang tu sayang, yang ni sayang. Buka almari kain baju, tengok. Banyak sangat-sangat sampai dah terjelit. Yang ni bagi ke Olin. Dia tak boleh sayang. Ni baju ni ada kenangan. Yang ni, yang ni lagi sayang. Oh, yang ni lagi sayang. Pakai pun tidak. Nah, tak cerita beg tangan lagi. Sampai naik kulat. Di dalam beg tu pun sampai berulat. Pasal apa? Pergi makan kenduri dapat telur, tak bawa pula, sangkut. Berilah ketika mana hang rasa sayang sangat. Tadi masa sehat. Nah, yang kedua, waktu hang sayang sungguh-sungguh kat benda tu. Tengah sayang tu, angkat bagi. Kita buat gulai nangka. Contoh. Kita buat gulai nangka. Gulai nangka ni, dia penarik sedap dia. Bagi saya lah. Tang tomeh darat tu. Eh? Tang tomeh darat. Kan dia, dia naik satu aroma. Bau yang sedap kan. Okay. Kita pun bila habis kita tomeh darat tu kita tutup. Lepas tu kita buka. Cedokkan yang pertama tu. Ha, sedekah. Waktu hang tengah sayang. Tidak cedok ratah dulu. Eh? Lepas tu aku duk rasa-rasa macam nak beri kat dia. Tapi dia tak boleh makan kot. Angin. Tu sayang tu. Ini sedap ni. Tu cerita pula aku tadi buat gulai rangka. Ingat juga kan hang. Ha, habis awak tak bagi kau tu kata. Kau rasa macam tak boleh makan. Habak pula kau tu kata pula kau tu tak boleh makan. Aku kalau dengan gulai rangka ni ha, tak boleh pun jadi boleh. Sebenarnya waktu tu waktu tengah-tengah rasa kedekut. Waktu afdal, waktu terbaik kita nak bagi ke orang, kita tengah sayang kat benda tu. Hak yang paling sayang tu maknya bagi. Okey, kalau bengkang, biasanya kalau saya lah, hak yang tepi tu paling sedap, betul tak? Yang kerak kelilin tu kan. Setengah orang tak suka kerak kelilin tu, dia suka isi tengah. Tak suka yang kerak kelilin tu. Okey, apa yang kita sayang, yang tu yang kena bagi orang. Ujian pada pemberi ni sebenarnya. Ha? Memberi kepada sesuatu yang sahih, kata Rasulullah. Yang hang betul-betul sayang. Itu keadaan yang kedua. Dan yang ketiga kata Nabi SAW, tarjul ghina. Keadaan ketiga bila kita nak bersedekah ni, tarjul ghina. Hang tengah bercita-cita nak jadi kaya. Tiba-tiba nak kena beri ke orang. Contoh. Susah payah aku punya simpan dia. Himpun. Ingat dengan dia itulah nak bagi. Tengok-tengok ada orang lain main minta. Kena buat keluar habis bagi. Himpun pula. Terjul rina. Duk bercita-cita nak jadi kaya dengan hasil daripada duit yang kita kumpul. Kumpul. Tengok-tengok orang lain main minta. Sebenarnya,
Dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain. No? Kita ni duk bercita-cita lah. Aku kalau ada ni, ingat nak pergi beli. Gelang nak besar lengan, nak pasang sampai ke siku. Ya, ni orang ambil. Tak ada. Main kut. Bayar bulan-bulan. Elok nak dapat. Seminggu lagi nak dapat. Ha, aku ten lama ni aku nak ni. Nah, ha? Ni orang duk viral begini-begini ingat nak pergi beli. Tengok. Boleh maybe. Bukan kita punya. Kita tengah terjul rina. Pesan dekat hati. Ini bukan rezeki aku. Nah, ini bukan rezeki aku. Aku baru duk bercita-cita nak jadi orang kaya. Tak kaya juga. Rupanya waktu kita memberi itu ada waktu afdal. Sekarang orang minta kita kata, tak ada. Tak mana lah aku nak cari. Padahal duk ada. Saya ingat setang aku dapat kut. Saya tak boleh. Aku nak beli mak. Terjul rina. Ha? Dan keadaan yang keempat, dia suruh bersedekah untuk mengurangkan majoriti penghuni neraka. Wahai wanita, kata Nabi SAW, bersedekahlah ketika mana kamu takhsyal faqra. Takut miskin, takut fakir. Tak boleh kalau aku bagi ke hang, aku nak makan apa. Ada yang ni saja. Itu bahasa kita salah tu. Syirik tu. Nah, syirik khafi. Bila mana kita menggantungkan hati kita, harapan kita pada harta tu. Yang bagi makan Allah, yang bagi rezeki Allah. Bukan harta tu. Ada. Nak kata tak ada. Pemohong. Jangan kata tak ada. Betul tak? Ada kan? Adalah. Tak? Ada. Jangan kata tak ada. Paling tak baik kalau kita kata tak ada. Ada tang mana? Ada dah. Kerok pun ada lah. Kan? Ada. Jangan, ni tak boleh. Kalau aku bagi habis. Aku tak lagi nak makan apa. Kata-kata, dah lah jatuh syirik. Syirik khafi. Nah, lepas dah jatuh syirik, dia melepaskan satu waktu yang paling afdal ketika memberi. Apa dia? Ketika dia takut fakir. Waktu yang paling afdal. Masa yang takut jatuh susah. Tak boleh aku kalau bagi tak ada apa. Yang ni ada pun semata-mata tu. Dua harap yang tu je nak makan sampai cukup bulan. Habis. Uji kan sebenarnya Allah buat main kat kita. Nah, ujian. Orang yang meminta tu dia membawa satu ujian. Dan kita memberi kita tahu. Kita duduk di dalam keadaan yang mana satu. Nah, kita mungkin berada tapi rasa kedekut. Akan dilaknat oleh malaikat. Kita ada tapi rasa macam untuk kegunaan sendiri. Diuji oleh Allah. Ada tapi cukup-cukup nak makan. Cukup-cukup nak makan. Sebenarnya yang mencukupkan makan minum kita itu adalah Allah. Jadi bila Rasulullah baca tentang hadis ni, Rasulullah bagi nasihat kepada kaum wanita, khususnya kita lah. Ha? Khususnya kita. Yang mana kebanyakan kaum wanita ni tak bekerja. Bila dia tak bekerja, dia mungkin menggunakan hasil suami dia kalau dia masih bersuami lah. Ha? Menggunakan hasil daripada suami dia. Nak bersedekah. Tapi tak ada pendapatan. Mungkin ada daripada pemberian si suami. Kalau daripada pemberian si suami, dia nak bersedekah, dia kena minta izin. Ha? Sebab duit tu duit suami dia. Dia kena minta izin. Pahala Allah Ta'ala bagi dua. Dekat isteri yang tukang bersedekah pun dapat. Dekat suami yang tukang kerja pun dapat. Pemurah Allah ni kaya. Ha? Pemurah sangat. Dan tapi dia kerja. Dia ada pendapatan dia sendiri. Dia tak ambil pun duit suami dia. Adakah dia perlu minta izin? Ketika ni dia tak payah minta izin pun tak apa. Sebab tu dia punya. Tapi dia bagi tahu. Dia bagi tahu. Pahala Allah bagi dua. Pada si suami pun dapat. Pada isteri pun dapat. Allah tu kaya. Allah maha pemurah. Nah, memberi tanpa berkira-kira. Itulah sifat Allah yang maha pemurah. Jadi terpulanglah kepada kita. Nah. Terpulang kepada kita untuk melakukan seperti mana mengurangkan jumlah yang paling ramai adalah di kalangan wanita. Sebab kata Rasulullah, tasaddaqna, bersedekahlah hamba. Jadi
kempen kita ni, kempen bersedekah. Dan bersedekah tu bukan bersifat material, bukan bersifat harta benda. Lebih bersifat doa. Nah, perbanyaklah doa. Jangan kedekut, berdoalah untuk sekalian muslimin dan muslimat. Ataupun nak sebut mukminin dan mukminat, ataupun wali jami'al muslimin. Sekalian orang-orang Islam pun boleh, jangan kedekut ketika mana berdoa, kerana sedekah yang paling fakir sekali untuk orang yang tak berharta ialah doa. Dan alhamdulillah, doa ni tak payah bayar. Kita berdoa pada Allah tak kena bayar. Puklah sekali doa, kena bagi RM5 pun dah. Dia nak buat apalah diri kita tu, dia kaya nak. Itu di antara yang telah pun dinasihatkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melawat ke dalam neraka, maka beliau melihat kebanyakan penghuninya adalah daripada kalangan perempuan. Ini disebabkan ramai orang perempuan yang tidak menunaikan hak suami. Mereka tidak berterima kasih di atas pemberian suami dan tidak menjaga diri di saat suami tidak ada di rumah. Tidak menutup aurat daripada orang yang bukan mahram. Dan ramai pula di kalangan mereka yang keluar dari rumahnya dengan bermacam-macam perhiasan dan persolekan, memakai minyak wangi dan membiarkan bau wangi itu dicium oleh orang yang bukan mahramnya. Sedangkan ia menghadapi suaminya dengan pakaian yang buruk dan badan yang berbau busuk. Inilah di antara sebab-sebab yang mengakibatkan ramai di kalangan perempuan yang akan masuk neraka. Maka peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di antara sebab kenapa perempuan paling ramai di dalam neraka, dia letakkan beberapa garis yang mana dikatakan tak menunaikan hak suami. Dia suka melaknati suami dia. Nah, cerita hak yang tak elok saja. Itu dipanggil li'an. Li'an. Tak pernahnya cukup. Sebab dia suka membandingkan diri dia dengan orang berada. Macam mana nak cukup, no? Tapi kalau dia kata, tak apalah. Suami dia mungkin mampu bagi dekat dia sebulan 500. Nanti hebat. Oh, kawan tu suami dia bagi 1,000 sebulan. Tak apalah, dia pun senang, kata suami. Oh, aku ni bila dah dapat 1,000. Ada mah besar bulu mata pun gadai habis. Bersyukurlah, ya Allah. Kan? Ada makan, ada minum. Lepas tu bawa jajah cerita, no? Bawa cerita dari satu mulut ke satu mulut. Sembang, itu dinamakan li'an. Wanita yang melaknati suami menjadi penghuni neraka. Kemudian dia disebut lagi, nah, yang menampakkan perhiasannya kepada orang yang bukan mahram, lelaki yang bukan mahram. Kita perempuan ni, diri kita tu adalah aurat. Sekujur tubuh kita ni adalah aurat. Pergerakan kita, percakapan kita, pandangan mata kita sebenarnya semua untuk aurat. Sebab tu bila tengok orang tu, sekali pandang tu dah lah tu sampai melekat tengok dia. Kan? Tengok orang macam nak terpercih gigi mata. Pasal apa? Pasal segak. Segak pun orang punya. Sekali pandang tu dah. Begitu juga dengan dandanan, perhiasan, nah, wangi-wangian yang kita kenakan. Semua itu diambil kira di dalam Islam kerana diri wanita itu adalah aurat. Yang pakai elok macam mana pun, kalau tak bercampur dalam suasana lelaki, tak apa. Okey, macam hari ni. Kita perempuan saja tahu ni. Nak pakai wangi sampai pecah lubang hidung pun boleh. Kita perempuan saja. Tak ada lelaki di kalangan kita. Tapi apabila kita masuk, ada seorang lelaki yang tak tahan bau. Bukan bau ketiak, bau wangi. Bau wangi. Haram. Dosa. Perempuan yang bawa. Nah, yang bawa minyak wangi daripada badan dia. Dia melintas pada lelaki. Lelaki teguk. Ambil wanginya. Habis. Nah, habis. Kita menempa satu tempat ke dalam neraka. Kalau duduk di rumah bukan main, punya hapak. Nah. Pakai baju pun serobeh je. Kelawak koyak sampai ke pinggang tu. Duduk di rumah. Tapi kalau keluar, Allahu Akbar, mengelap. Kau tanggung sendirilah. Nah? Kau tanggung sendirilah. Apa yang kita buat hari ini akan kita ketam di sana nanti. Akan kita tuai di sana nanti. Nah?
yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada saya sendiri. Ada satu soalan daripada sahabat. Soalan ni saya paling banyak terima minggu ni. Paling banyak saya terima. Tak apa, saya jawab juga. Berkenaan dengan gabungan solat-solat sunat. Gabungan solat sunat. Kan baru ni viral. Viral. Benda cerita viral ni memang serabut. Kan? Hak yang bukan nak viral tu pun. Nah, sakit hati sungguh. Saya kadang lah benda ni. Nah? Kan cerita dia gabung solat-solat sunat tu. Okay, kita cari benda afdol. Kan saya selalu beritahu dekat perempuan. Kalau nak beramal, beramallah dengan amalan yang paling afdol. Apa maksud afdol? Yang paling Rasulullah suka. Walaupun harus boleh gabung-gabung solat. Boleh cantum-cantum solat. Awak yang penyegang sangat-sangat. Okey, boleh tak? Hukumnya harus. Mana dia boleh? Boleh. Saja aku sembahyang sunat duha nak campur dengan sunat taubat. Tahajud boleh buat tak tu? Tak bolehlah tahajud tengah malam, tengah siang. Dia nak campur. Cerita dia segan. Nah, cerita dia segan. Hukumnya harus. Maknanya boleh. Dia nak buat sunat ihram dengan sunat tawaf sekali. Boleh tak? Boleh. Dia nak buat sunat wuduk dengan sunat tahiyatul masjid. Dia cantumkan niat sekali. Boleh tak? Hukumnya boleh. Tapi carilah amalan yang paling afdal. Kita ni umat mutakhirin. Amalan punya sikit lah. Sikit sangat amalan yang kita nak bawa balik pada Allah. Cuba asingkan. Nah, tunggalkan dia. Kalau sembahyang, tahajud 2 rakaat. Lepas bagi salam bangkit, buatlah taubat 2 rakaat. Lepas bagi salam bangkitlah, buat hajat 2 rakaat. Nah, sebab tu kenapa tahajud ada sampai 12 rakaat. Sebab Nabi akan sembahyang 2 rakaat bagi salam, bangkit buat pula. Sembahyang 2 rakaat bagi salam, bangkit buat pula. Awak tak cantum sekali? Kenapa tak cantum sekali? Sebab yang paling afdal apabila kita mengasing-asingkan solat tersebut. Tapi jawapannya harus, maknanya boleh. Nah, boleh dicantum-cantumkan solat sunat saja. Solat fardu jangan cantum nah. Cantum solat fardu jadi syiah. Dia sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dalam satu masa. Habis dia rehat sampai esok pula. Itu syiah nah. Solat sunat boleh. Boleh. Tetapi Allah tu Maha Pengasih. Ada dalam suasana yang kita buat satu dapat dua. Contoh macam tadi kita masuk-masuk dalam masjid, kita buat tahiyatul masjid. Dalam tu ada waktu ada waktu duha. Kita dapat dua dalam satu. Niat waktu duha. Kan? Tak solat duha, kita niat duha. Kita dapat tahiyatul masjid pun dapat, duha pun dapat. Tapi kita ni rasa apalah sangat 2 rakaat. Buat tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian buat 2 rakaat. Boleh? Berapa minit sangatlah 2 rakaat. Kan? Sikit sangat-sangat. Kalau kita baca, tak mahu baca doa iftitah, sah. Tak mahu baca surah, sah. Jadi yang baca Fatihah sahaja. Sah tak? Apalah yang nak berkira sangat dengan Allah. Allah Ta'ala tak pernah berkira dengan kita nak. So, saya kata bila mereka viral, nak ukur dengan amalan kita hari ni yang punya penyegan-penyegan. Kita kata kat perempuan, termasuk dia saya sendiri lah. Kita ni penyegan. Kalau boleh nak cari yang paling ringkas, yang paling senang. Aku buat yang ni lah senang. Dapat 3 dalam 1. Jadi bila main jumpa dengan umat mutakhiri macam kita ni, dia nak cari benda senang. Kita ni pergi belajar, kata tak boleh. Tiba-tiba main, boleh pula. Mungkin Tok Guru dulu dia tak letakkan benda ni harus sebab dia tak mahu umat jadi semakin hari semakin malas untuk beribadah. Jelas. Jelas lah jawapan ni. InsyaAllah Ta'ala. Wallahualam. Ada soalan lain? Okay. Okay. Duit kita, duit tu duit kita.
Jadi hak milik kita lah. Kita nak beli apa pun kita tak habaq dekat dia. Ha, tu kerja orang perempuan lah ni. Ha? Kita tak habaq. Adakah berdosa hukumnya? Hukum dia tak berdosa. Selagi tak menimbulkan murka dia. Nah, selagi dia tak marah, hukumnya tidak berdosa. Sebab dia tu harta tu milik kita. Tapi sebenarnya kita kena bagi tahu. Nah, kena bagi tahu dekat dia. Dia nanti kata, ada duit yang beli. Okey, kita beli. Ataupun kadang pun yang jadi malas nak bagi tahu. Bila kita bagi tahu dia nanti kata, bukan baru ni dah beli dah. Ani nak beli pula. Oh, ada berlama-lama tu. Itu yang punca buat kita tak beritahu. Tapi adakah berdosa? Nah, persoalannya, adakah berdosa? Tak berdosa. Tak berdosa. Selagi mana apa yang kita beli itu memenuhi syarat untuk kita guna. Nah, untuk kita guna. Kalau kata kita beli bedak pun nak pakai bedak, nak tunjuk kat dia juga. Nah, kalau kita beli pakaian cantik pun nak tunjuk dekat dia juga. Bukanlah berhajat nak pi tayang dekat siapa-siapa dah. Maka selagi memenuhi syarat rukun seorang wanita muslimah, maka tidak berdosa. Sebab harta tu milik kita. Maka yang lebih baik dan beradab, bagi tahu dekat dia. Ha? Bagi tahu dekat dia. Tapi tak berdosa. Dan kita beli di belakang dia. Kadang-kadang sampai buat sorok pun ada. No? Atau esok ni menyimpan-menyimpan jumpa duduk dalam plastik ni. Kena pilih ya, no? Tu yang punca dia tak mabak tu, no? Ambil banyak duit hang, no? Hang tak tahu aku banyak duit, mak ada. Allah ada. Assalamualaikum, Zaza. Waalaikumsalam, warahmatullah. Nak tanya lah, duit zakat boleh kita keluarkan untuk infak ke apa ni, tabung plastin? Okey, baik. Duit zakat bolehkah diinfakkan ke tabung Palestin? Ya boleh. Apa di antara yang layak menerima zakat. Tapi bila kita nak bagi zakat ni, kita nak kalau boleh benda tu sampai. No? Sampai. Kalau kita yakin sampai zakat kita tu, alhamdulillah. Silakan. No? Dibimbangi hari ni dalam suasana nak memberi hari ni susah nak sampai. Tapi boleh. Nah, mereka di antara yang termasuk dalam golongan asnaf layak menerima zakat. Boleh nah? Terima kasih saja. Terima kasih. Okey. Soalan lain? Tak ada nah? Tak ada, saya sudah dulu nah. Ya. Yeah. Ustazah, suara tu aurat perempuan kan Ustazah? Okey, tak ada, tak ada. Adakah suara itu aurat perempuan? Suara untuk perempuan kalau yang melenggok-lenggok, memerdukan, mensyahdukan, aurat. Nah, tapi dia tak jadi aurat ketika mana kita nak mengajar, kita nak bertazkirah, kita nak bagi kesedaran dekat orang, maka itu tidak dikira aurat. Tapi ianya dikira aurat apabila kita memang berniat nak memerdukan, nak melenggok lagukan. Itu aurat. Atas niat. Tapi Ustazah, baru ni saya tengok ada satu ustaz tu duduk menyanyi dengan artis perempuan. Itu macam mana tu Ustazah? Artis perempuan tu, aurat dia duduk menyanyi dengan ustaz tu macam mana Ustazah? Kalau kata artis ni dia menyanyi, kalau tak sedap dia tak nyanyi. Ya. Betul tak? Kita tengok kembali kepada hukum, kalau tak sedap dia tak nyanyi. Dia nyanyi sebab sedap lah. Dan orang pun pilih dia. Dengan sebab sedap, kata-kata suara lagu kita ni memang tak sedap pun, kan? Boleh lah nak berbunyi. Ya? Kita menyanyi dengan sebab kesedaran. Bukan kerana kesedapan. Ya? Dengan sebab kesedaran. Hukumnya ialah haram. Kerana ia adalah aurat. Ya? Habis ustaz makasih tu awak tak kata apa. Kena tanya ustaz tu awak tak kata apa. No? Ustaz tu pun okay, nak nyanyi sebab kesedaran. Okey, okey. Okey.
Pasal kita ni hak milik suami, bila kita nak bagi zakat kena minta izin daripada suami. Okey. Baik, terima kasih. Oh, dia kita tu tak boleh pandai-pandai. Okey, okey, okey. Okey, okey. Okey, baiklah. Berkenaan dengan duit kita, duit suami untuk kita. Okey. Lebih kurang macam tu lah. Nah, jadi bila kita nak bagi zakat, kita minta izin dulu. Okey, saya tukar istilah minta izin. Zakat adalah sesuatu yang wajib. Bila benda wajib kita nak buat, tak perlu minta izin. Nah, sebab benda tu benda wajib. Nah, ha, benda wajib tak perlu minta izin. Kerana ianya sesuatu yang disyaratkan oleh Allah. Hang bagi ke hang tak bagi, benda tu aku memang kena buat. Benda tu wajib. Nah, zakat tak payah minta izin. Cuma mungkin macam saya kata tadi, bagi tahu dekat dia, adalah lebih baik kita habar dekat dia. Ni kita ada duit dah cukup, haul dah nak bayar zakat. Kalau dia kata jangan, kita wajib lawan tak? Wajib lawan sebab Allah pencipta aku suruh bayar. Ha. Cuma beradab bagi tahu sahaja. Okey, itulah. Macam itulah juga dengan nilai kita nak bersedekah. Bersedekah sunat. Kita boleh bagi sebab harta tu kita punya. Kan? Memang kita ni milik suami. Tapi bukan secara total. Bukan keseluruhannya. Kita ada satu khalik. Pemilik diri kita. Nah, pemilik nyawa kita. Kan? Jadi ketika mana kita mendapat seorang suami yang kedekut. Dahlah dia kedekut dengan kita-kita. Dia suruh kedekut. Ha. Kan? Tapi kan alhamdulillah kalau dua-dua tak kedekut. Kalau dapat yang seorang tu kedekut. Kita nak bagi, habak-habak kat dia, dan dia tak bagi. Sedekah tu sunat saja. Pasal duk bagi lah, dia pun tu bukan susah. Aku tengok orang ni tolong, orang ni tolong. Biar orang lain nak tolong kita. Nak bagi, kita bagilah. Pasal duk tengok, tak payahlah, tak payahlah. Itu yang kata, ini di antara penyebab. Kalau harta tu milik kita, beradab sekadar kita bagi tahu saja dekat dia. No? Kalau kata dia tak bagi, beralasan. Macam alasan yang tadilah. Macam-macam kalau yang kedekut. Tapi kalau alhamdulillah dapat suami yang sama-sama pemurah, kita kata ni, kita ni nak bagi. Ha, dia pun nak tumpang. Kan? Nah, alhamdulillah. Dia pun nak tumpang bagi sama. Tu kata pendapatan seorang isteri mungkin sebulan RM250,000. Contoh. Kejap apa buat no? Pendapatan sebulan RM250,000. Pendapatan suami RM250. Suami wajib bagi ke isteri tu. Sekadar yang hang termampu. Walaupun dia punya pendapatan RM250,000, hang RM250, hang wajib bagi nafkah kat dia. Yang ni hamba yang dia punya kedekut. Nah, lepas tu apa yang kita beli, dia petikaikan pula. Ini sebenarnya Islam tu, dia menggarispandukan hukum untuk wanita, bukanlah dizalimi. Nah. Ada ketika-ketika kita dilindungi dah dengan penuh hikmah, dengan penuh keindahan, insya-Allah taala. Terima kasih. Soalan kedua tadi dah dijawab. Okey, alhamdulillah. Ustazah nak tanya satu lagi, Ustazah. Ya, silakan, insya-Allah. Apa ni isteri ni dia punya harta sikit kan, dia punya wang simpanan. Wang simpanan dalam tabung haji, adakah duit-duit itu semua akan di faraid dan suami dapat bahagian dalam apa ni simpanan tu? Okey, baik. Seorang isteri meninggal dunia ada harta. Nah, ada harta. Tak kira lah harta apa pun yang dia ada. Bila isteri meninggal dunia, suami termasuk di antara penerima pusaka. Nah, termasuk di antara penerima pusaka. Kalaulah kata isteri tu meninggal, dia ada seorang anak lelaki, dia ada anak perempuan dan suami. Maka ketika ini suami dapat 1/4. Anak lelaki dapat 1/2, belian tu baru dapat anak perempuan. Tak banyak. Okey. Tapi kalau si isteri meninggal, tak ada anak. Tak ada anak lelaki. Ada anak perempuan sahaja. Suami dapat 1/2. Anak perempuan dapat asabah. Nah, setengah daripada 1/2. Okey.
kalau si isteri meninggal, dia tinggal anak, anak lelaki dua orang, anak perempuan seorang, contoh, nah contoh. Maka anak lelaki dapat 1/2, dua orang tu dapat 1/2, bapa dapat 1/4. Tu kena kira lah harta tu nilai banyak mana banyak lah. Namun suami termasuk di antara orang yang layak menerima harta pusaka. Kecuali si isteri ni dia hibah siap-siap harta dia. Aku kalau aku mati aku tak mau bagi sekupang pun kat suami. Takut dengan duit yang aku tinggal tu dia kahwin lain. Ha? Dia hibah. Dia bagi, nak bagi kat anak habis semua. Aku bagi kat anak-anak aku. Dia tak bagi pada suami dia. Baik, itu dianggap sebagai zalim. No? Zalim. Dah mati dah nak cemburu apa. No? Biar pilihannya nak kahwin 7 lagi pun. Kan, ha? Kita dah mati dah. Biarlah Allah Ta'ala menyempurnakan harta pusaka kita. Jadi nak abang, suami layak menerima harta. No? Ha. Okay, Kak Rory. Walaupun dia ada yang tiri, suami tu anak tu anak tiri. Ya. Ya, suami layak menerima dah. Ya, sama-sama. Sebab tak ada suami tiri, anak ada anak tiri kan? Suami tak ada suami tiri. Okay, nah, saya sudah dulu lah. InsyaAllah minggu depan kita di sini lagi lah. Ya, ya, ada. Okey. Cacatlah. Okey. Okey, adakah hak yang cacat tu dengan hak yang normal tu sama? Dia tak sama. Yang cacat tak sama dengan, sebab dia tak pandai mengurus, dia ghairul aqil. Sebab tu kalau yang menerima harta pusaka pun sampai umur 18 baru diberi harta pada dia, sebab dia tak pandai uruskan harta dia. Satu, dia ada bahagian dia. Cuma dia ada pemegang amanah yang menguruskan harta. Sebab dia bimbangi bila dia dapat sama harta, maka hak yang cerdik akan menguruskan harta dia. No? Dia dapat. Okey. Berbeza. Walaupun dia seorang. Nah, berbeza juga. Sebab dia ghairul aqil. Nah, tapi ada bahagian dia. Ada bahagian dia cuma kurang. Nah, sebab dia ada yang menguruskan dia, pemegang amanah. No? Kena tengoklah pemegang amanah tu betul-betul dia amanah. No? Cerita tentang pembahagian harta. No? Banyak cerita ni tentang pembahagian harta. Cerita buat faraid ni paling susah. Ha? Tu dunia kalau akhirat lagilah. Apalah tak ada kata banyak pun lah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsira. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadhi al-hajat, ya mujib ad-da'wat, ij'alna minan najihin, fansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wahdina wa najjina minal qawmi al-zalimin. Allahumma ansur li muslimin al-muslimat fi Falastin, Allahumma ansur li muslimin al-muslimat fi Gaza, Allahumma ansur li muslimin al-muslimat mu'minin al-mu'minat di kulli makan, Allahumma ansur lil muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat di kulli zaman, fid dunya wal akhirah, Allahumma ansur lil muslimin wal muslimat ala qaumil kafirin, ala qaumil zalimin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih semua nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustazah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ini yang selalu dekat dia kan. Ya.
Apa dia? Bantu mau minggu ni. Tak nak beritahu dah. Kamis minggu ni di Bantu Mau dah. Jemput hadir beramai-ramai. Ni siapa bagi nasi lemak? Terima kasih. Saya terima barakallahu fi. Kita terpelan kan batai dah.
Palestin. Tak bain pun tak boleh lah ni tau. Ada. Nana berapa liter? Ada. Tapi 150. Tak apa. Tapi ustaz ada. Ustaz nanti.